Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Tetap semangat ya. Baik, hari ini kita akan belajar tentang mencari informasi penting dari sebuah teks. Nah, sebelum lanjut, apakah kalian tahu apa itu informasi? Ya, bagus sekali. Informasi adalah sekumpulan fakta yang menggambarkan sebuah peristiwa atau kejadian tertentu. Informasi bermanfaat agar kita mengetahui atau memahami suatu hal. Cara agar kita bisa memperoleh sebuah informasi penting dari teks ada beberapa langkah yang perlu dilakukan. Yang pertama, yaitu membaca judul teks. Nah, dengan membaca judul teks, maka kita akan mendapatkan kata kunci dari judul tersebut. Sehingga dari kata kunci itu, kita bisa memperkirakan informasi yang terdapat di dalam teks tersebut. Yang kedua, yaitu membaca teks dengan cermat untuk mengetahui isi teks tersebut. Yang ketiga, membuat daftar pertanyaan untuk setiap paragraf, sehingga memudahkan dalam memperoleh informasi dari teks. Nah, dalam menyusun pertanyaan untuk setiap paragraf, kita bisa menggunakan 7 kata tanya. Apa kamu tahu apa saja 7 kata tanya itu? Ya, benar. Ada kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, dan berapa. Pertanyaan itu akan membantu kita menyajikan informasi penting dari sebuah teks dalam peta pikiran. Apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan peta pikiran? Ya, peta pikiran adalah sebuah diagram yang digunakan untuk menyajikan informasi yang diperoleh dari teks. Nah, peta pikiran ini juga bisa dibuat sekreatif mungkin. Misalnya, menggunakan gambar yang menjelaskan informasi di dalamnya. Nah, kalian juga bisa memilih beberapa kata tanya sesuai dengan informasi dari teks yang kalian baca. Sekarang kita lihat contoh peta pikiran dari sebuah teks berikut ini. Di sini ada contoh peta pikiran tentang informasi dari teks tentang pandemi COVID-19. Ya, judulnya Jaga Kesehatan Selama Pandemi, Simak Cara Mencegah Penularan COVID-19. Kita baca sama-sama ya. Selama masa pandemi COVID-19 masih berlangsung, kita harus melakukan cara pencegahan penularan penyakit COVID-19. Pencegahan penularan virus penyebab COVID-19 harus dilakukan supaya pasien penyakit ini tidak semakin banyak. Selain itu, vaksin penyakit ini masih dikembangkan, sehingga semua orang berisiko tertular virus penyebab COVID-19. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mencegah penularan COVID-19. Pertama, selalu mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir selama minimal 20 detik. 2. Selalu mengenakan masker dengan tepat sesuai himbauan dari WHO saat berada di tempat umum. 3. Selalu menjaga jarak minimal 1-2 meter dan menghindari kerumunan saat berada di tempat umum. 4. Menerapkan pola hidup bersih dan sehat serta hanya keluar rumah atau ke tempat umum jika diperlukan. Cara mencegah penularan COVID-19 harus diterapkan oleh siapa saja, di mana saja, mulai dari membiasakan diri saat di rumah hingga saat berada di tempat umum. Nah, dari teks di atas kita bisa membuat peta pikiran seperti berikut ini. Ya, di sini kita buat peta pikiran yang judulnya kita tulis di tengah-tengah, yaitu Jaga Kesehatan Selama Pandemi, Simak Cara Mencegah Penularan COVID-19. Bisa kalian perhatikan di sana, ada beberapa pertanyaan
yang menggunakan kata tanya yang tadi kita sebutkan. Kemudian dibuat juga jawabannya yang sesuai dengan isi bacaan. Yang pertama ada apa informasi yang disampaikan dalam teks? Ya, informasinya cara mencegah penularan COVID-19. Kemudian, mengapa harus mencegah penularan COVID-19? Jawabannya, agar tidak semakin banyak yang sakit dan karena vaksin masih dikembangkan. Yang ketiga, di mana cara mencegah penularan COVID-19 diterapkan? Jawabannya, di rumah maupun di tempat umum. Selanjutnya yang keempat, siapa yang harus mencegah penularan COVID-19? Jawabannya, semua orang karena siapa saja berisiko tertular. Lanjut, bagaimana cara mencegah penularan COVID-19? Jawabannya, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan hindari kerumunan, pola hidup bersih dan sehat. Yang terakhir, kapan kita harus mencegah penularan COVID-19? Jawabannya, selama masa pandemi masih berlangsung. Nah, jadi dari peta pikiran ini, dari beberapa pertanyaan yang kita buat, kemudian disertai dengan jawabannya sesuai dengan isi bacaan, maka kita sudah memperoleh informasi penting yang ada di dalam bacaan tersebut atau teks tersebut. Nah, demikianlah. Semoga dengan video ini kalian bisa memahami cara mencari informasi penting dalam sebuah teks. Semoga pembelajaran kali ini bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan kalian tentang cara mencari informasi penting dalam sebuah teks. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.